Taman yang depan. Taman yang salah simpang tu. Oh, ni ni taman. Oh, ni salah taman lah ni. Salah simpang ke salah taman? Okey. Okey, kita sampai ke rumah kita yang pertama di Kedah. Eh, besar seronok. Sekarang kita kat rumah Nur Azila ni dan dia tidak maksa. Okay. Mana beli souvenir? Buat sendiri ya? Untuk rumah yang kita ini sebagai rumah kita saya. Hai, tuan rumah ni cakap saya boleh bungkus semua kuih raya kat sini sebab saya suka yang tu, Dina suka yang ni, Syek suka yang mana tah, Ali suka yang dia makan sekarang ni. So, pengantin baru untuk Irni Yati dari kami keluarga Era juga, Aliza juga silah jumpa orang Tak boleh lah. Terima kasih terima kehadiran kita orang ni. Nama pengantin baru pada pengantinnya lah. Pengantinnya dah. Terima kasih bagi hamper kat saya. Terima kasih juga bagi duit raya. Mana ada duit raya? Tak ada. Ada. Oh ingat. Selamat hari raya. Kenyang tak makan? Of course. Ya, sekarang kita dalam perjalanan ke rumah yang ke? Tiga. Rizal. Ya. Kau ni alah bawa pusing-pusing. Kau tahu ke jalan pergi Kuala Ketil mana ni? Latih tu. Tahu lah Kuala Ketil dekat mana. Ayah aku dulu ada tu kena, dua rosa. Kau tahu lah dekat mana. Jangan kena isi kau ni naik lah. Boleh tak? Isi kau ni. Eh, ayah kau duduk Kedah. Kau duduk Amerika. Lain tu. Tahu kau ada masalah. Ha? Aku di PTS. Aku ada rider dari depan ni. Kau ada navigator nama dia. Boleh dia turun. Tahu apa masalah. Lemas lah dengan kau ni, okey lah. Ha, ini lemang tepung makan dengan ikan perkasap. Belum pernah lagi saya pergi dapat makanan hidangan yang lain daripada yang lain. Kali ni dengan Rio Raya Retu dapat. Ini yang seronoknya beraya rumah orang lain ni. Kita tak payah masak tapi macam-macam makanan ada datang ke dia. Memang makanan yang unik. Lebih-lebih lagi kalau tak biasa dengan suasana ni kan. Dia dah dapat makan lemang tepung. Ya Allah, sedapnya dapat kopi kampung. Terima kasih. Siapa kata menyempat Era FM sombong? Tak sombong pun. Sebab hari ni mereka sanggup hambatkan cuti semata-mata nak beraya kat rumah saya. Awak ada? Mana? Kau ada? Sedap Maggie awak buat ni. Maggie ke ni? Kakak? Tergerak lagi. Jom. Lomang tepung tepatnya. Yeah. Kejap. Sekejap ni. Ini pak. Tebu. Tapi sama buas ni. Ya, saya dah siap masak. Saya nak rasa masakan saya. Rasa bangga dapat celebrate birthday yang ke-21 bersama Guru Era. Oh, ingat ke 12 tahun tadi? Inilah hadiah yang hadiah birthday yang paling happening dan paling meriah dan paling terbaik dari Era. Selamat!